Dengkul Ayu Ting Ting terluka. Sang janda ketula-tula pada lagi senang-senangnya didekati dua pria. Lihat apa yang menimpanya. Kehidupan asmara pedangdut Ayu Ting Ting memang banyak mendapat sorotan dari deretan pria yang dikabarkan dekat dengannya. Sosok Didi Riyadi dan Ivan Gunawanlah yang kerap menjadi perbincangan. Diketahui Didi Riyadi tampak terang-terangan menunjukkan perasaannya. Ya, Didi Riyadi menjadi orang yang memberikan surprise ulang tahun untuk Ayu Ting Ting pada 22 Juni 2020 lalu. Bahkan ia rela datang tengah malam ke rumah ibu satu anak itu untuk memberikan sebuah kejutan. Didi dan teman-teman terdekat Ayu Ting Ting datang ke rumah Ayu dengan membawa kue. Selain membawa kue, Didi juga datang membawa hadiah bagi perempuan yang disukainya tersebut. Tak mau kalah dari Didi Riyadi, kabarnya Ivan Gunawan juga memberikan kado bagi perempuan yang ditaksirnya itu. Sebagai informasi, Ivan Gunawan sudah mengungkapkan secara terang-terangan ketertarikannya pada sosok Ayu Ting Ting. Bahkan keduanya sudah tak malu lagi mengumbar kemesraan di depan publik. Akan tetapi Ayu Ting Ting malah membawa kabar kurang menyenangkan yang terjadi kepada dirinya. Pelantun lagu Sambalado itu nampak babak belur lantaran baru saja terjatuh. Potret tersebut dibagikan Ayu Ting Ting dalam Instagram story pribadinya pada Kamis 25 Juni 2020. Dalam foto tersebut, Ayu Ting Ting nampak menunjukkan kakinya yang babak belur. Terlihat dengkul Ayu Ting Ting yang nampak kemerahan akibat terjatuh. Pada keterangan foto, Ayu Ting Ting mengatakan bahwa dirinya baru saja terjatuh dari aspal. "Halo aspal," tulis Ayu Ting Ting. Itu tadi dengkul Ayu Ting Ting yang terluka padahal lagi senang-senangnya didekati dua pria. Bagaimana pendapat kalian? Silakan tulis komentar di bawah dan jangan lupa klik tombol like-nya.